guys, welcome back with me Brandon. Kalau di game kedua ini BTR bisa membantai lagi RSGPH, RSGPH akan pulang kampung ya guys ya. Ketang Inamo ya guys ya. Aul, silakan. Terima kasih Mas Gera Rashid dan juga Om Wawa. Apakah penasaran akan ada Pak Yuto bermain Sorizo? sebuah ungkapan dan kita kaget terdengar di sini ya. Kaget banget ya. Padahal kalau dulu kan gue pernah kebelin itu Wan-Wan dengan ini ya Skylar sih kalau gak salah. Dan sekarang ada lagi ya udah kalau gitu. Kita mau nanya ke Istora. Satu sama atau 2-0? 2-0! Enggak kedengaran tuh sampai atas. Let's go, let's go, let's go. 2-0. Let's go, let's go, let's go. Sekali lagi, Istora Senayan pada semua bangga Aceh. Istora Senayan. Oke. Sudah dimulai game kedua pada hari ini ya guys ya. Doanya untuk tim kesayangannya masing-masing. Tapi untuk kali ini, 1-0 yang sudah diamankan oleh Pikitron. Mana ada yang pakai Xbox? Ini akan menjadi match point untuk mereka. Dan ternyata... Oh iya tuh guys, ini Sorizo nih pasti habis nonton live streaming gua ya guys ya. Makanya dia pakai Xbox cocok. Mendapatkan satu monster jungle tadi sempat. Xbox ini guys, buat lawan Terisla. Aduh gampang banget Terisla guys. Guys anjing bisa ngagerak itu cosi bawa palu itu guys ya. Walaupun dengan ada Pakito kembali di tangan dari Pegatron Alpha, sekarang sudah beralih fungsi. Yang tadinya di area XP, emang ada banyak jungle. Tapi sebenarnya Super Finn masih coba untuk menyelamatkan nih invasi-invasi jungle yang sudah dilakukan oleh Demon Kite. Yep. Masih membutuhkan waktu dan sejauh ini Aras GPS mereka bangkit. Mereka merubah strategi untuk lebih agresif lagi. Sementara di bawah Eman Cloud adalah salah satu hero yang bisa banget kalau cek one-one. Tapi Iron Hook-nya connect Eman. Eman memiliki tangan yang sangat-sangat cepat hingga membuat dirinya pun masih bisa pergi dari atas. Kalau gitu 2195 saja terkurung sendirian. Ganti source ke ini dulu aja Ton, kesenyum dulu aja. Terlalu punya mobilitas yang cepat kayak Baxia ya di game yang pertama. Jadi tidak terlalu terlihat agresif dari Pegatron Alpha. Oke. Yang akan coba ditangkap dan dipaksa mengeluarkan satu buah flicker. Dan Iron Hook yang masih belum sampai ke target yang dituju. Yap, Super Ken dengan membawa satu killing spree-nya ya. Sebenarnya ya, dengan apapun yang udah dia bawa, belum lagi di bagian dalamnya, nanti dia akan tambahin apa, itu dia lah. Record Ken! Udah record, udah record, udah record. Aman, 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 aman. Betul, dari talent, sub talent, dan juga core talent ya. Betul, tapi dari arah GPH, mereka nggak punya hero range. Yap. Mereka bakal coba untuk main agresif. Lagi apa Ken? Lagi nonton lah goblok. Dan ini yang udah kelihatan juga, agresivitas di early game. Membuat dari arah GPH mereka... Udah aku like banget, terima kasih Vina. Buset Xbox nih. Ini kalau Sorizo, nih kalian lihat ya, pasti Sorizo. Ya gak tahu sih ya. Kalian lihat! Bukan cuma gua! Xbox pakai Impurance. Wah nih asli Sorizo nontonin live gua guys, fix guys. Dia copy emblem gua anjing. Bukan pakai Bravesmith ya guys ya, pakai Impurance guys, sama kayak gua kan. Berarti gua ini genius, cok. Emang genius gua anjing. Dari turun nyaman untuk Super Ken bisa mendapatkan ke arah purple buff-nya. Iya. Tapi bisa dihindari. Sama-sama bisa menghindar. Udah fix ini. Sorizo belajar dari live streaming gua ya guys ya. Atau misalkan dari tubuh aslinya ditumbangin, itu bisa jadi buy one get one. Iya. Sama kayak kehidupan, Pak. Bu, di saat kita punya hubungan... I got so in my head to the Wongko. Skinny to my head to the Wongko. Banyak hal ya soalnya. Banyak-banyak, udah sering terjadi ya. Tapi harusnya hasil tidak mengecewakan ya, kita harapkan. Betul. Dan dari Pegatron Alpha mereka masih menunggu momentumnya terlebih dahulu. Sejauh ini terlihat sangat-sangat hati-hati. Tanpa adanya first blood di menit yang ketiga, tapi Super Ken ada double jab menuju ke arah Demon Kite dan Light. Oke, gila Super Ken pun buat main ini Pak Wito juga jago ya guys ya. Mereka punya dua player Pak Wito ya dalam satu tim ya. Coba kayaknya memang semua hyper harus bisa main Pak Wito sih zaman now. Wah gila, Sorizo ya kalah level lawan Terisla guys. Apakah susah lawan Terisla, cok? Cuma kalau lawan pro player pasti susah sih ya, nggak ada yang gampang ya. Itu lampunya diambil Sorizo, yeah. Jangan bodoh Sorizo, ku ajarin komen Xbox, cok. Nah. Terus-terusan, piraga armornya juga dihilangkan terus-menerus. Oke, okay, nice banget, god buff-nya berhasil dicuri.
benar-benar gimana? Sedikit lagi orang bisa menggapai, ujung-ujungnya datang. Datang. Iya. Vin ini udah kayak realitas tau. Apa tuh? Udah kayak realita ya, emang ngegagalin. Yang penting Sorizo harus bisa dapetin Ice Queen One, guys. Habis tuh itu nuts pasti jadi tai ya guys ya. Wah iya lo kalau sekali kena combo sama Teris lah pasti pecah ya guys ya armornya ya guys ya. Anjir dimasukin Angel lah. Woi pinter banget anjir. Anjir pinter banget tapi sayang mati juga ya. Udah mulai membalaskan keadaan. Gua baru tahu loh guys. Kalau HP Xbox tinggal dikit dimasukin Angela, jadi HP darah putih lagi anjing. Jadi enggak pecah, cok. Genius, genius. Di early game-nya dengan ada dua turtle dan bahkan flicker dipaksakan untuk keluar. Berarti Xbox itu dikombo sama Angela juga kayak tai dong. Waduh, Finn mati gak nih? Aduh, kedorong. Anjir! Anjir. Aduh, GG Finn-nya, cok, tai. Gak ada panik-paniknya, langsung flicker, langsung digigit anjing. Ayo dong, 2-0-in RSGPH dong. Aduh, networknya seimbang lagi, cocok. Buset. Mister Bombastik, bomba fantastik. 250.000 dari BTV 168. Pesan BTV 168 SITUUS dengan RTP 98 siap melayani Anda dengan senang hati. Ayo main di BTV 168. Thank you BTV. Slow but sure udah mulai menyalip. Ini luar biasa sih. Cuma tadi ya, kalau kita tadi lihat pertukaran ini ada sebuah macro play yang memang terlihat ataupun dilihatkan oleh Supervin ya. Dia oke, dia tahu dia enggak bakal selamat lagi, tapi setidaknya ada Bloodhound yang membuat temannya Saken crossbow tengah terbuka. Bahkan tadi Saken yang dapat point kill-nya. Saken dapat gol, Saken pun bisa sustain juga di bagian bawah walaupun untuk sekarang ada serangan lagi ul, coba lihat. Iya, benar-benar ini udah bahkan ada. Wah, gila ya, strong banget ya. Susah juga ya lawan. Susah juga ya Xbox lawan Teris lah ya. Terlalu nge-burst guys, armornya pasti pecah terus anjing. Harus kehilangan nanti zona untuk beberapa detik ke depan. Wow. Udah nambah nih Lee Sero yang susah buat dilawan pakai Xbox. Dua lawan dua harusnya. Digigit langsung. Wah! Wah, prediknya kecepetan cok dari Finn-nya guys. Menahan badan di area tersebut. Prediknya sedikit terlalu cepat ya guys ya. Harus mundur lagi. Kalau hero yang susah buat dilawan Xbox itu ya guys ya, Pak Quito yang sama ini gua tahu tuh Pak Quito. Sekarang berarti sama Teris lah, Teris lah susah juga dia berarti, cok. Mukul mundur dia mendekat dan Nox yang terus-terusan kecicil dan lihat damage-nya. Beneran bikin Ice Queen one item pertama ya guys ya. Mana lihat ini. Satu yang ketiga enggak bakal 10.000 dari Gat pesan. Sumpah Sorizo beneran nonton Live Look and item pertama dia Ice Queen juga Wakanda. Udah pasti guys, guys. Jadi pasti nonton live gua anjing. Tukar Ice Queen One. Benar ya. Ice Queen One. Tapi item kedua dia kayaknya dia main safe ya. Dia langsung bikin ke arah immortal, guys. Efek slow-nya dari tadi ngeganggu. Hanya cuma orang bodoh ya guys yang main Xbox gak langsung bikin Ice Queen One, guys. Harus Ice Queen One tuh. Slow-mo langsung. Tapi item selanjutnya harusnya biasanya Xbox ini bikin langsung ke immortal ya. Yep. Tapi ya ini harusnya menang BTR jauh sih guys ya. Apalagi dengan tidak adanya Mage di tim RSGPH. Harusnya ini kemenangan sih udah pasti punya BTR sih guys ya. Dari Demon Kite masih belum ada satupun item yang selesai. Karena dia fokus banget untuk bisa bikin item defense terlebih dahulu. Terlihat dengan adanya Steel Leg Pads dan Dreadnought Armor. Hanya mengandalkan damage dari Fury Hammer-nya aja. Dan itu belum cukup untuk bisa melakukan... Oke, masih farming. Mereka semua masih dalam tempo yang sangat lambat sekali. Super Finn langsung ditabak dari Revenge. Asura Aura. Oke, Finn hati-hati. Wah, dikejar Finn-nya. Aduh, mati guys. Mati. Sorizo. Kok enggak dikasih ke Martisnya ya kill-nya ya? Dia miliki tapi belum memberikan impact yang begitu tebal. Bakal kali ini adakah Tyra Revenge yang bisa menabrak? Tidak. Diurungkan kembali. Angela mage ya, gua ngerti Angela mage, cuman tetap aja jatuhnya Angela tuh kayak dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Geli lah guys. Kalau dibandingin sama mage-mage yang lain ya guys ya. Wah, mati nih kayaknya nih. Mati kayaknya. Oke. Woi, kalian lihat efek itu Ice Queen One. Aduh, mati juga kayaknya, enggak bisa di flicker anjing. Padahal itu lawannya ya guys ya. Jalannya udah kayak ngondek ya semuanya guys ya. Karena siapapun dengan konsil yang udah dikeluarkan oleh Finn sebelumnya. Tapi di situ ada 5 player dari arah GPN dan itu adalah celah. Super Ken, nice banget dari Ken. Sangat objektif dari Ken ya guys ya. Waduh, gak kehook anjing. Dari
sebuah asir auranya sehingga tidak berhasil untuk terkena efek sisinya. Bisa nih. BTR ini pasti menang guys, yakin banget gue, Cok. Nantinya siapapun yang dirasa pasti menang ya guys ya. Bakal kena efek slow loh dari hardware. Ini recipient jatuhnya agak ngilu-ngilu juga loh. Mereka oke lah mendapatkan satu atau tarik bagi bawah, tapi di atas innernya kebuka lagi. Bener-bener mereka tadi lama banget di bagian bawah. Full 5 orang super pin ada di area tersebut. Nah, awas Sorizo. Untuk maju mencoba untuk ke badan, tapi ada satu orang tadi sepertinya udah lantai. Aduh, mati lagi Franco-nya. Aduh, gawat nih, tenisannya rusuh banget anjing, anjing. Tapi roto tuh guys. Roto ya guys ya. Nice. 3. Tukar satu, cuan en cuan ya guys ya. Kejar gak sih emansipasi wanitanya, kejar gak sih? Wah gila. Gila Ken, Ken jagonya emang. Bukan sembarangan Dai Coco. Bukan sembarangan ini supernya ya, memang beneran super Dai. Sama sekali, terlalu berani, terlalu dive in dari RSGPH untuk bermain di dalam. Oke. Dan itu yang bisa dimanfaatkan. Sehingga tadi yang kita bisa lihat damage dari Demon Kite ya belum cukup. Dan tadi ada sebuah decimation yang akhirnya gak kebuka. Gak kebuka sama sekali. Padahal mereka tadi setupnya udah bagus banget ya. Tyrant Reigns, Tyrant Reigns, Tyrant Reigns kena penalty zone. Keren Josie Super Beacon. 1-1 selamat. 1-1 bisa ngecicil dari atas lewat crossbow of tanknya. Di bawah untuk Valentino. Ayo Vin! Wash! Wah anjir itu beda. Beda 5 cm doang kayaknya cok buat kehook. Bisa kita bilang ya, semuanya tabrak banget dengan jarak yang gak begitu jauh. Dan itu bisa di... dibikin sulit dengan adanya Moreno yang punya efek terrifying. Yep. Itu susah gerak loh kalau kena efek terrifying tipis-tipis ya. Gila, kalian lihat ya Martis aja kena bakar sama itu Xbox guys. Jalannya benar-benar langsung ngondek anjir. Dia konsen. Oke. Targetingnya ya udah Eman, tapi Eman untungnya masih bisa ngegocek lewat satu Battle Mirror Image yang masih dia milikin. Yap, dan kali ini Lord yang pertama pun sudah berjalan di arah top lane. Sudah hampir sampai kepada base target yang dimiliki. Kita ya, lihat Lord sudah berjalan dari arah atas. Tapi ini masih Lord pertama sih ya guys ya. Aduh. Wah nice banget Ken-nya cok. Wah gila berubah semuanya guys. Berubah semuanya. 200 dari TIMUR 99. Pesan, memang bulu ketek lebih panjang dari bulu menang MAXIMAL di TIMUR 99 anti rungkat. Wah gila. Sekali lagi. Aduh Sorizo mukil tai. Thank you Timur. Wah gila gila guys. N gak sih? 250.000 dari JAPAN 168. Pesan, ada garansi kekalahan atau CASHBACK 100 di JAPAN 168 main di JAPAN 168 auto jadi sultan. Thank you JAPAN, belum end guys, udah hidup semua nih. Wah gila kalian lihat tuh se-OP apa Xbox guys, guys. Bikin musuh, wah ketarik semua lagi cocok. Se-OP apa itu Xbox, oh, anjing, anjing. Kehook lagi. Aduh, Moreno-nya, aduh. Rata semua. Awas, Sorizo! Wih, mukil banget, tai, Sorizo, anjing, sampai pakai flicker. Itu HP-nya masih pada banyak, coba belum setitik, anjing. Ya, nggak end, guys, nggak end, guys. Aduh, dikit lagi. Aduh, end nggak ya? Wah! Gila! RSGPH pulang. End guys. GG buat Better memulakan RSGPH ya guys ya.